pernikahan antara Andaru Arianto Pratama melawan Riyadini Widi Surya. Kepingin anak solih, Rasulullah berpesan, ibda' bidua inda zawat, awali berdoa sebelum membuat. Sudah apal doanya nak? Belum. Hah? Belum, terus nanti gimana? Bismillah. Bismillah. Sekarang membuat anak kira-kira waktunya berapa menit? Dalam waktu yang panjang itu masa mek bismillah dok? Berarti antara pendapatan dengan pajak gak berimbang anakku. Artinya apa anakku? Harapanmu anak yang istimewa tadi Allah betul-betul memberi. Kalau resepnya kau beli, wudu, baca Quran. Nomor 3 ada as-shalah, tunaikan sholat hajat. Nomor 4 waktu harsaku manasiktum, datangi istrimu sambil tersenyum. Jadi ini anak kini nak jasmaninya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Baca Quran lalu diayatin. Walau satu ayat masukkan dalam diri ini. Yasin, tak apa-apa. Terus istrimu Toha. Paham ali? Paham. Sanggup butuh disik. Sanggup. Sanggup. Berdoa-berdoa dulu kober. Kober sholat dulu. Sanggup. Sanggup. Tanda tangan. Waftah yada umak faina mina mamba'ur rizik. Sukalah membuka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin banyak dan sering kau beri ibumu, semakin banyak dan sering pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu bapakmu. Berikan rasa suka pada ibu dan bapakmu. Awas anakku, sayang manusia yang tidak bisa dikalahkan dengan manusia lain adalah sayangnya ibu anak. Mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa cakap, masih dalam perut beliau. Dia kosok perut sambil berkata, anakku pintar, anakku kaya, anakku selamat, anakku bahagia. Dan ungkapan itu menjadi doa yang sekarang dikabulkan Allah Ta'ala. Sehat jasmanimu, sehat rohanimu. Lantas kau menikah pun diantar dari Lampung menuju Malang. Ya Allah, buat bangga ibu bapakmu. Sanggup nak? Sanggup. Bikin senang hati ibumu. Sampaikan materi ini kepada istrimu. Bersama, berdua, untuk membanggakan keduanya. Paham ya nak ya? Paham. Di dalam akad nikah, rukunnya tidak ada mas kawin. Yang ada adalah manten, wali, saksi, ijab dan kabul. Mas kawin bukan rukun nikah. Tetapi kalau nikah tanpa syarat wajibnya, ini syarat wajib, bukan rukun, maka nikah tidak sah. Paham anakku?